sebuah bendera di jalanan itu untuk kepentingan pertahanan di jalanan, baik secara pelindungan harta, darah, atau kehormatan, baik secara individu maupun kelompok. Lalu latar belakang untuk mendirikannya yaitu kita melihat banyak sekali di luaran sana, tiap terjadi suatu kriminalitas atau premanisme, praktisi bela diri luar biasa banyaknya, tetapi sedikit sekali yang beraktivitas untuk pembekalan untuk masalah di lapangan, sehingga setiap banyaknya praktisi bela diri itu belum menekan angka kriminalitas atau angka premanisme di luaran sana. Bela diri sebetulnya adalah sarana untuk memperbaiki kualitas kepribadian. Tidak hanya teknik bela dirinya, tapi pengembangan diri. Intinya di situ sebetulnya. Makanya Muslim menawarkan, jadilah Muslim yang kuat, berani, dan berubah. Nah, tujuan untuk kita memberikan Musdev yaitu ada tiga, itu khusus untuk menanggulangi untuk konfrontasi, kemudian untuk menanggulangi kriminalitas, menanggulangi aksi premanisme. Jadi ketika kita ketemu, bagaimana caranya agar siswa Musdev melihat orang membawa senjata seperti melihat orang membawa kerupuk. Terus, bagaimana secepatnya kita melumpuhkan dan merebut senjatanya. Musdev System merupakan sebuah aliran bela diri sekaligus nama untuk perkumpulan bela diri yang didirikan semenjak tahun 2008 oleh seorang ahli bela diri bernama Nugroho Agung Wibowo. Musdev System pertama tahun 99 itu kita masih sebuah konsep awal. Tapi untuk pematangannya kita tahun 2003. Kemudian kita mulai meracak teknik itu 2004. Kemudian 2004 itu kita memberikan nama Petarung Tauhid. Setelah itu berganti nama menjadi Singa Tauhid. Kemudian Muslim Militer Martial Art atau M3A. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2008 itu kita mengubah nama menjadi Muslim Self Defense System. Kemudian kita singkat dengan Muslim Musdev System untuk biar lebih dikenal, lebih mudah diingat. Salah satu siswa terbaik Musdev System, Robby Andi Effendi, akan membawa kita mengenal Musdev System lebih jauh. Nama saya adalah Robby Andi Effendi, usia saya 22 tahun, sekarang saya adalah mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Desain Interior. Beberapa tahun bergabung dengan Musdev System, membawa Robby menuju tingkat akhir dari masa belajarnya. Sebentar lagi, ia akan melakukan ujian untuk naik tingkat menjadi salah satu instruktur Musdev System. Saya di Musdev kebetulan hampir 2 tahun ya di Musdev, dan saya sekarang masih siswa yang akan menuju untuk menjadi instruktur. Sebelum bergabung dengan Musdev System, beberapa kali Robby telah mencoba aliran ilmu bela diri yang lain. Tetapi setelah mencoba Musdev System, Robby merasa inilah bela diri yang tepat untuknya. Saya ketemu teman mengaji, ya. Nah, beliau mengatakan katanya ada loh bela diri yang unik. Bela diri apa? Ini loh bela diri, tapi kita diajari hukum. Jadi kita itu diajari tentang pengacara, terus nanti apa seluk-beluk kejahatan yang terstruktur bagaimana kita diajari. Jadi kita nggak diakali sama preman, karena katanya pada faktanya preman itu kadang terstruktur. Salah satu keistimewaan Musdev System adalah pendidikan hukum serta perlindungan hukum bagi komunitas dan setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Anggota Musdev sebelum maupun setelah dia masuk ke Musdev pun dia sudah dilindungi undang-undang. Akan tetapi ketika dia masuk ke dalam suatu sistem Musdev, dia diberikan suatu fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas terkait mengenai perlindungan hukum gratis, artinya cuma-cuma. Terus tugas kami sebagai salah satu tim advokasi perkumpulan Musdev itu kita bertugas setiap saat memantau, melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum yang terkait pembelaan-pembelaan apabila terjadi permasalahan dari kegiatan yang dilakukan oleh Musdev.
Level siswa dalam bela diri MOSDEF System merupakan tahapan awal di mana setiap anggota yang ikut diperkenalkan dengan berbagai macam tipe kejahatan yang terjadi di jalanan, sekaligus pengajaran teknik dasar dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Untuk level siswa, di dalam MOSDEF System kita akan khusus menekankan untuk penanggulangan semua yang terjadi di lapangan, seperti penodongan pisau, penusukan pisau, kemudian penodongan pistol, melumpuhkan tongkat, kemudian juga cekikan, jeratan tali, punya semua hal yang terjadi di lapangan itu akan kita sampaikan. Kemudian juga kita akan menyampaikan bagaimana cara untuk menanggulangi melawan yang lebih dari satu orang. Teknik yang paling utama harus dikuasai oleh seorang siswa adalah teknik pertarungan tangan kosong. Karena dengan menguasai teknik pertarungan tangan kosong, maka dia bisa mengembangkan yang lainnya. Mulai dari teknik pertarungan bersenjata, menggunakan senjata, bahkan teknik pertarungan konfrontasi. Latihan rutin bersama instruktur adalah latihan utama yang harus diikuti Robi sebagai kewajiban seorang anggota MOSDEF System. Latihan kali ini, Robi dan instrukturnya akan memperkenalkan kita dengan materi penanggulangan serangan tongkat. Nah, kalau orang marah ya, marah emosi-emosinya, dia ingin sabetan pertamanya itu rampung. Kekuatan penuh. Sudah. Si Bang Robi. Jadi sasarannya ya. Satu. Yang pertama, jika kaki kiri depan, maka langkahkan. Masuk. Ya. Masuk ke area lintasan senjatanya. Nah, ini kan lintasannya ini. Dah. Ini lintasannya. Satu. Dah. Ini masuk bersamaan mukul rusuknya. Ulangi. Satu. Jadi, mukul. Ini tangkap. Mukul. Sudah. Ini tahan. Kunci. Nah, sudah. Kaki kiri mundur. Ya, ambil. Ambil terserah. Satu. Ya. Nah, gitu ya. Ketika orang menggunakan senjata, itu ada lintasannya, ada arahnya, ya. Misalnya ini lingkaran. Kemudian ini samping. Nah, ketika orang menggunakan tongkat, entah dia dari atas, dari samping, atau dari bawah, maka dia ada lintasannya. Kita masuk ke dalam lintasannya itu. Jangan terus bertahan di luar lintasannya. Satu, dua. Ow. Terserah. Ya. Salah. Prinsip dasar penanggulangan tongkat, kita masuk ke dalam lintasannya. Itu prinsip dasarnya. Jangan mundur, tapi terus maju. Maju, maju. Dalam menanggulangi serangan tongkat, kecepatan dalam menghadapi situasi merupakan hal yang sangat penting. Teknik yang digunakan dapat divariasikan ke dalam beberapa bentuk pengembangan. Salah satunya dengan menjatuhkan lawan menggunakan kuncian pada tangan. Agar semakin efektif dalam menghadapi setiap kondisi di lapangan, MOSDEF System banyak melakukan pengembangan pada jurus-jurus bela dirinya. Prinsip-prinsip bela diri jalanan merupakan patokan penting dalam melakukan pengembangan tersebut. Menurut pandangan saya, dari segi teknik pada MOSDEF ini, tekniknya itu ringkas, cepat, dan efektif. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, kita nggak terlalu banyak gaya, langsung ke titik pusat, cep, langsung melumpuhkan lawan. Simple, mudah dipahami, cepat untuk dipraktikkan. Kita konsep teknik ada 9.
Yang pertama kita membangkitkan gerakan alamiah. Kemudian yang kedua harus sesederhana mungkin. Kemudian yang ketiga itu dengan sederhana dan dengan alamiah itu biar cepat untuk dikuasai. Nah, setelah itu kita menggunakan teknik-teknik yang praktis sehingga mudah untuk diterapkan di lapangan, aplikatif. Kemudian bisa digunakan berbagai kondisi, fleksibel. Kemudian juga bisa efektif diterapkan di lapangan gitu. Namun juga kita karena di lapangan itu harus maksimal, ya tujuannya mematikan. Selanjutnya, teknik yang harus dikuasai oleh Robi adalah teknik penanggulangan serangan pisau. Sebetulnya ini adalah aplikasi dari aplikasi menanggulangi serangan ini, serangan uppercut kanan. Ya, aplikasi dari ini. Nah, sekarang pakai pisau tusukan dari bawah. Ya. Pelan. Dah. Kaki dimulai dari ini, double cover. Satu, ulangi. Nah, dikombinasikan dengan menanggulangi. Yang pertama pukulan. Sudah. Kemudian dari sini ambil kaki kiri maju, terus tendang lutut. Dua. Nah, dari sini ambil. Sudah. Ya. Satu, dua. Rebut, ambil. Ketika menghadapi orang yang menyerang kita dengan pisau, yang perlu kita ingat adalah tidak perlu ragu dalam menghadapinya, karena itu sama saja sebetulnya dengan dia menyerang dengan tangan kosong. Bedanya tangannya lebih panjang. Lehernya, bukan punggungnya. Jadi dibangun refleksnya, ya, dibangun refleksnya ke leher, ke punggung, ya. Prinsip penanggulangannya itu bukan menghindari berkali-kali, tapi tangkis pukul seperti itu. Jadi tangkis dan pukulan itu harus bersamaan. Pukulan yang masuk pada tubuh lawan itu berfungsi untuk mengurangi tenaga tusukan. Jadi tangkis pukul, kemudian segera merebut pisaunya itu. Dalam teknik penanggulangan serangan pisau, kehati-hatian ekstra merupakan hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari luka-luka akibat tajamnya mata pisau. Mosdev System selalu berusaha menjaga keakraban di antara anggotanya. Sebagai seorang siswa, Robi sendiri sangat dekat dengan para instrukturnya. Oke, tentang instruktur saya, Bang Zulnaro Nauli, ya, itu salah satu guru yang sangat berjasa besar bagi saya. Robi itu rasa ingin tahunya tinggi. Dia orangnya cukup cepat untuk memahami apa yang disampaikan. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan kenapa tekniknya seperti itu. Materi yang akan dipelajari Robi selanjutnya adalah teknik penanggulangan jeratan tali. Ketika ini saya tarik, nah ini kan garis gaya tekanannya ke sana. Nah ini kan ke sana. Kalau kita ngikut ke sana, malah dia semakin kenceng. Maka kita mengubah, karena ini paling sakit nantinya, kita mengubah dulu yang pertama posisinya ke sana. Maka yang terkena kan bagian sininya. Nah ketika kita sudah seperti ini, kalau pelan ya, kalau pelan posisinya itu, nah badannya, udah. Badan seperti ini, ke kanan, terus ini ambil, ya, dengan bantuan tarikan tangan kanan kita, badan kita, kaki yang duduk, pindah. Sudah. Ya, satu, ya. Nah, ini tendang kerusuknya. Nah, dah, tendang kerusuknya, terus ini, nah, sana. Udah. Ambil, nah ini sudah,
Nah ini jangan seperti ini. Ya, jangan seperti ini tapi langsung berdiri. Nah, sudah. Ya. Pada saat jeratan tali ya, pada saat jeratan tali itu adalah salah satu teknik yang sulit untuk dipraktikkan, ditanggulangi. Tapi peristiwa itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah prinsipnya adalah jangan mengikuti arah tekanan talinya. Arah tekanan tali yang ditarik itu kan ininya. Punya ini sangat sakit sekali. Nah makanya kita harus memindah untuk sementara. Memindah sementara rasa sakit itu ke daerah leher yang paling kuat dalam menahan sakit. Di sini, seperti itu. Ya, ya, masuk. Ambil. Ya. Kaki kanan ditekuk. Kaki kanan tekuk. Ulangi, coba ulangi. Satu. Ya, tarik. Biar dia bergerak. Ayo, coba Robi. Nah. Ya, berdiri ya. Sip. Mantap. Prinsip dasar jeratan tali adalah pertama jangan panik. Untuk terbiasa agar tidak panik, maka ya kita harus simulasi. Prinsip dasarnya gitu. Jangan panik dulu, jangan panik, yakin bahwasanya semuanya ada solusinya. Pertama jangan panik, kemudian balik, badannya dibalik. Jeratan tali merupakan salah satu jenis serangan yang mematikan, sehingga dibutuhkan ketenangan saat menghadapinya. Untuk pemantapan materi bela dirinya, Robi akan melakukan latihan privat bersama Grandmaster Agung Nugroho. Latihan rutin dengan Mas Agung, Grandmaster kami, itu merupakan latihan privat setiap minggu sekali. Itu latihan untuk menunjuk ke tahap instruktur. Bersama Grandmaster, Robi akan berlatih menanggulangi serangan tangan kosong dari dua orang secara bersamaan. Jadi bagaimana dalam satu waktu, gitu, antum melumpuhkan dua orang. Jadi begitu, satu, dua, ini kan, nah, tiga, ini masuk. Nah, langsung double gitu. Satu, dua, masuk. Nah, begitu lagi, tendang, turun, nah, berbarengan gitu. Sama gitu. Ini sasaran tetap kemaluan. Jadi untuk memberikan efek lebih dari 10 menit. Menanggulangi serangan tangan kosong dari dua orang secara bersamaan membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Dalam kondisi tersebut, kita harus jeli dalam membagi fokus. Prinsip dari penanggulangan semacam ini adalah menyerang organ vital musuh secara cepat untuk segera melumpuhkannya. Setelah menjalani latihan bersama guru-gurunya, Robi dituntun untuk bisa melakukan latihan mandiri. Latihan mandiri dilakukan untuk memantapkan dan mengulang-ulang materi yang telah diajarkan agar tidak lupa begitu saja. Latihan mandiri ini di dalam MOSDEF System disebut dengan istilah murojaah. Nah, saya mengutip, Rusil pernah mengatakan, saya tidak takut dengan orang yang berlatih 1000 jenis tendangan dengan sekali latihan. Tapi saya lebih takut sama orang yang berlatih satu jenis tendangan tapi diulangi selama 1000 kali. Nah, itu Bruce yang mengatakan, nah itu jadi pegangan saya. Makanya saya terus merojoah tiap hari 15 menit untuk diulangi materi yang sama. Seperti itulah. Selanjutnya, Robi juga diwajibkan untuk mengajarkan ilmu bela diri yang dikuasainya kepada orang lain sebagai persyaratan berikutnya untuk menjadi seorang instruktur MOSDEF System. Berbicara untuk melatih teman-teman, ini merupakan salah satu untuk menjadi instruktur adalah kita harus menjadi murid. Saya mengundang teman-teman yang mau dan saya ajar. Saya banyak, kemudian saya kumpulkan di lapangan itu, saya latih. Pada latihan ini, Robi akan menyampaikan materi mengenai penanggulangan rangkulan kepada para siswanya. Jadi ini ke sini, ini ke belakang. Lagi baca ini, ada orang sok-sokan. Biasanya? Ini narik, ini dorong, ada barang. Udah, mulai, kenceng.
ambil jarinya. Baik. Nah, satu pegang. Nah. Jarinya ambil. Kalau enggak bisa banyak ambil satu aja. Batahin. Nah. Oh, yang penting titik vitalnya. Jadi merangkul ya, merangkul orang dalam rangka untuk memberikan rasa sakit itu banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam penculikan. Dalam penculikan sering sekali diawali dengan perangkulan. Maka teknik rangkulan ini penting untuk kita pelajari seperti itu. Nah. Ya, mana jaringnya, ya? Oh. Jaring mana jaringnya? Ya? Gitu ya? Tekuk, tekuk, patahin. Nah. Oh. Fokusnya pada anu ya, ngelepasin, jangan fokus pada sakit. Kalau fokus pada sakit enggak bisa. Prinsipnya adalah bagaimana secepatnya kita untuk ketika kita dirangkul menyerang organ vitalnya musuh. Prinsipnya gitu. Dalam menanggulangi serangan berupa rangkulan, ketenangan dan ketepatan menggunakan teknik merupakan prinsip utama yang harus dilakukan. Selain latihan-latihan dalam skala kecil, MOSDEF System juga melakukan latihan gabungan dalam skala besar. Latihan gabungan ini dilakukan untuk menjalin persatuan antar sesama anggota MOSDEF. Itu dijadikan sebagai ajang silaturahim kami dari instruktur ke anggota, dari anggota satu ke anggota yang lain. Jadi ada yang benar-benar ahli di MOSDEF ini dan juga ada yang masih biasa-biasa saja, ada yang masih baru latihan. Satu hal yang ditunggu-tunggu dalam kegiatan latihan gabungan adalah pelatihan konfrontasi, yaitu menciptakan suasana seperti tawuran di lapangan untuk melatih mental setiap anggota agar bersiap dalam menghadapi kondisi yang sebenarnya. Mulai, lanjut. Jadi kalau beliau bilang itu pernah bilang, kalau kena pukul ya udah kena aja nggak apa-apa. Itu merupakan latihan bagi kita. Kalau kita nggak terbiasa seperti itu, giliran kena pukul di lapangan kita bisa kaget dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya justru kalau kena pukul itu malah harusnya bersyukur. Kata beliau seperti itu sangat melekat di hati saya. Setelah menjalani latihan teknik secara rutin selama 2 tahun, kini saatnya Robby bersiap menghadapi ujian untuk menjadi seorang instruktur bela diri MOSDEF System. Sebelum saya ujian ya, beberapa hari sebelumnya, ya ada beberapa persiapan ya. Jadi beberapa yang saya siapkan, salah satunya itu adalah murojaah. Jadi pengulangan materi, tapi tidak sendirian. Mengundang teman saya untuk membantu saya untuk belajar. Jadi mengulang semua materi yang dari awal hingga materi yang terakhir saya pelajari. Bersiap menghadapi ujian yang akan segera dilaksanakan, Robby melakukan persiapan fisik dan teknik. Dengan serius, ia melakukan latihan murojaah bersama temannya. Ujian yang dinanti sudah di depan mata. Saatnya Robby berjuang menjawab tantangan yang akan diberikan oleh Grandmaster MOSDEF Agung Nugroho. Ujian pertama, Robby harus menghadapi 5 orang instruktur dengan berbagai senjata. Robby ditantang untuk dapat melumpuhkan dan merebut senjata tersebut dalam waktu secepat mungkin. Mulai. Kesempatan pertama, Robby menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu 15 detik. Ia dituntut untuk dapat lebih cepat lagi. Mulai.
Pada kesempatan kedua, Robby menghabiskan waktu 9 detik. Ia hanya memiliki satu kesempatan lagi. Mulai. Pada kesempatan terakhir, Robby berhasil menyelesaikan tantangannya dalam waktu 7 detik. Ujian yang kemarin dilaksanakan untuk Bang Robby itu untuk mengenalkan target waktu untuk menyelesaikan lawan. Yang kedua itu untuk mengenalkan simulasi. Ujian kedua, Robby dihadapkan pada 3 instruktur yang akan menyerangnya secara bersamaan. Robby harus bertahan selama 30 detik untuk menghadapi serangan tersebut. Pada kesempatan pertama, Robby berhasil melaluinya dengan baik. Namun ia mendapat beberapa kali pukulan di tubuhnya. Mulai. Pada kesempatan kedua, Robby kembali bisa bertahan. Namun, lagi-lagi tubuhnya mendapatkan beberapa pukulan. Mulai. Pada kesempatan terakhir, Robby mulai kekurangan tenaga. Namun, ia berhasil melaluinya dengan baik. Nah, ketika waktu ujian tersebut, dan ternyata benar, saya baru merasakan. Jadi, kena pukul beneran, kena tongkat, kena tendangan itu sampai luka. Jadi, ada beberapa kenangan ya. Jadi, ada beberapa luka. Ada di sini, jadi ini kecil sih, tapi lumayan menyakitkan. Kemudian di sini, ini sudah agak sembuh. Robby itu rasa ingin tahunya tinggi. Dia selalu ingin lebih baik, ingin lebih baik, ingin lebih baik. Menurut saya dia sudah cukup pantas untuk naik level dari siswa menjadi instruktur. Setelah menjalani ujian yang berat, kini saatnya kelulusan Robby ditentukan. Selamat ya. Semoga jadi instruktur yang bisa jadi teladan kalau nasihatnya Mas Hati. Amin. Suka-suka. Ya. Untuk diterima. Jadi selamat nanti untuk silakan bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, ketika setelah saya ujian, ketika saya dinyatakan lulus, diucapkan nama saya oleh Mas Agung dan Master kami. Rasa saya sangat bahagia. Jadi merasa semua hal yang telah saya lakukan dari latihan sampai ujian ini itu sungguh tidak ada yang sia-sia. Jadi semua benar-benar bermanfaat dan berhasil bagi ujian kelulusan saya. Sebagai instruktur itu bukan sekedar ya, seperti maknanya hanya sebagai pelatih. Jadi tanggung jawab seorang instruktur itu banyak. Jadi instruktur salah satunya itu yang paling besar itu adalah tanggung jawab untuk melindungi kaum muslimin. Menjadi seorang ahli bela diri artinya tak hanya melindungi diri sendiri, namun juga harus melindungi keluarga dan seluruh masyarakat. Inilah visi dan misi MOSDEF System.